Sebuah perjalanan menyusuri jalur paling utara dan selatan Pulau Jawa, menikmati jalur bebatuan di Merapi, hingga berkumpul bersama di acara Nusantara Ride Day 2017 Kulon Progo. Dengan satu buah drone dan dua action cam, kami bertiga mencoba merekam perjalanan ini. Perjalanan sejauh kurang lebih 1000 km, dimulai dari Cirebon, merasakan bebatuan di Merapi, hingga Kulon Progo dan sejuknya pantai Karapiak, Jawa Barat. Setelah asik belusukan di sekitaran puncak Gunung Hud, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Target kami hari ini ingin mencoba menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Ya, terima kasih. Namun sebelum kami melintas kembali jalur selatan, kami bersepakat untuk melepas lelah sejenak sekedar menikmati minuman dingin. Setelah puas beristirahat, kami bertiga kembali mengaspal di jalur selatan. Tujuan selanjutnya, kami akan menuju Cilacap. Namun sebelum itu, kami tak lupa untuk kembali beristirahat mengisi perut terlebih dahulu. Bisa dibilang kami bertiga sudah beberapa kali melalui jalur ini. Namun tak pernah bosan dengan apa yang disuguhkan oleh jalur ini karena pemandangannya yang luar biasa. Setelah puas mengisi perut, kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju Cilacap, Jawa Tengah. Namun, dengan berat hati, kami bertiga tidak bisa melanjutkan perjalanan melalui Pulau Nusa Kambangan, dikarenakan kami harus memiliki izin terlebih dahulu. Sehat, Om. Sehat. Sehat, Yud. Nggak enak, sumpah deh. Lu bakal nyesel. Lu bakal merasa bahwa pantai Jawa Barat itu gak asing akhirnya.